membantu kita di pariwisata alam Curug Song ini. Pak Kasito, iya, ini airnya masih bagus banget ya, bersih? Iya memang Bu, airnya bersih, memang iya. Itu dari mata airnya itu di tepinya itu kayunya itu besar-besar, tidak boleh ditebang. Oh iya, iya, iya. Berarti biasanya 100 meter itu tidak boleh ditebang, iya, Pak? Iya, tidak boleh ditebang. Oke, okay, iya. Untuk mengandung air lah, begitu. Jadi iya, airnya bersih. Bersih dan tidak pernah, itu ya, kering ya? Tidak pernah pernah kering. Iya, selalu iya, mengalir terus selalu begitu mengalir, ya. Iya, iya. Musim kemarau 9 bulan pun tidak pernah sat, Bu. Gitu ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya, Pak, ya. Iya, sama-sama, Bu. Bisa ini ya, sama masyarakatnya ya, iya, menyampaikan iya, betapa pentingnya sumber mata air. Iya, ya, penting sekali sumber mata air itu. Mm-hmm. Iya. Untuk KTA-nya, konservasi tanah dan air, sebagian memang ada yang menyadari masyarakat bahwa untuk belik, istilahnya di sini belik sumber mata air, sebagian ada yang paham bahwa 100 meter tanaman tidak boleh tebang. Tapi ada yang sebagian, karena mungkin kurang tahu, kurang menyadari, banyak yang menebang di sekitar mata air. Sehingga banyak yang mengalami kekeringan waktu musim kemarau. Memang ada salah satu gerumbul yang namanya gerumbul Parang Banar. Itu memang awalnya satwa liar itu tidak begitu membuat masalah di masyarakat, tetapi karena satwa liar merupakan satwa yang tidak dilindungi, kemudian berjalannya waktu populasinya terlalu tinggi, kemudian pakannya juga tidak seimbang. Dari dinas sudah memberi suatu solusi seperti penanaman dengan bantuan tanaman, vegetasi, tumbuhan, tetapi itu yang namanya kera juga, karena banyak tanaman yang daunnya muda itu dimakan. Ini ada kerjasama dengan dinas terkait yang membantu terkait bantuan pakan kera sehingga mengurangi dampak dari kerusakan yang di lingkungan. Salah satunya yaitu memberikan bantuan pakan langsung dan juga bantuan bibit tanaman buah-buahan untuk mengurangi atau menanggulangi kera ini kekurangan pakan, sehingga di sekitar makam Karang Banar ini ada buah-buahan yang nantinya bisa dimakan oleh kera tersebut. Peran penyuluh kehutanan alhamdulillah selama ini juga aktif mendampingi saya selaku pengelola di wisata makam religi Karang Banar ini, bersama dengan Karang Taruna sering memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar kaitannya dengan monyet yang ada di sini, kemudian juga memberikan solusi-solusi terkait dengan pengadaan pakan untuk kera yang ada di makam Karang Banar ini. Untuk hutan rakyat itu memang kalau kita cermati, petani kurang menyadari atau memahami antara jarak tanam hutan rakyat. Kemudian yang kedua, masalah bibit unggul. Bibit unggul petani memang masih sangat kurang sekali untuk menanam tanaman yang bersertifikat. Yang selanjutnya adalah waktu panen. Waktu panen petani itu sebagian besar, kalau di desa istilahnya ijon. Jadi belum masa panen, sudah kebutuhan, ditebang. Juga tebangnya tidak tebang pilih, tapi tebang habis. Begitu, tapi tetap saya sebagai penyuluh tetap berusaha bagaimana caranya kelompok-kelompok tani di wilayah Kecamatan Kebasan itu bisa berjalan dengan baik, lancar. Kemudian masalah-masalah yang ada dituangkan di dalam suatu pertemuan dan diusahakan untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut, sehingga kelompok tani binaan yang kami bina itu nantinya juga ada suatu kemajuan.